Istri Rio Alif, drummer band Noah, meninggal dunia. Dikabarkan bahwa Clarence Cynthia Audrey menghembuskan nafas terakhirnya kemarin, pada hari Selasa, 18 Oktober 2022. Diduga penyebab meninggalnya almarhumah Clarence adalah karena kanker. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Saat ditemui di TPU Jombang, Tangerang Selatan, Rio mengatakan bahwa istrinya mengidap penyakit kanker yang cukup langka dan agresif. Kanker tersebut menyerang tubuh istrinya, Clarence, sejak bulan Februari 2022, yang kemudian dalam waktu 6 bulan kanker berkembang begitu cepat, sehingga dinyatakan sudah memasuki stadium 4 mumps. Pasalnya, Clarence menjalani perawatan di RSCM Jakarta Pusat. Selain menjalani kemoterapi, ternyata almarhumah Clarence juga sempat dioperasi mumps. Pada hari Minggu 16 Oktober 2022, kabarnya Clarence telah keluar dari ruang ICU dan sempat berkomunikasi dengan suaminya, Rio. Namun di hari Senin, Rio mengatakan bahwa istrinya sudah tidak dapat merespon hingga akhirnya pada hari Selasa, istrinya dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya, kabar meninggalnya Clarence Cynthia juga disampaikan oleh David, pemain keyboard Noah, melalui unggahan terbarunya dalam laman Instagram pribadinya. David mengatakan bahwa Clarence merupakan wanita kuat dan istri yang hebat. Ia juga mendoakan supaya almarhumah Clarence dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Clarence merupakan seorang artis yang beberapa kali sempat berperan dalam sinetron di TV Moms. Clarence dan Rio pun baru menikah pada 6 November 2020 dan gelar resepsi pada Juni 2021 lalu. Turut berduka cita atas meninggalnya Clarence Cynthia Audrey. Moms, mari kita doakan semoga almarhumah dapat beristirahat dengan tenang ya.